Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah didampingi Camat Tebet Mahludin dan Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet membuka acara survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa Kecamatan Tebet di ruang aula Kecamatan Tebet pada hari Kamis 23 Maret 2017. Acara survei mawas diri dan musyawarah masyarakat desa Kecamatan Tebet ini merupakan yang pertama kali diadakan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan diprakarsai oleh Puskesmas Kecamatan Tebet. Maksud dan tujuan dari acara ini adalah menghimpun permasalahan kesehatan dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan forum lintas sektoral terkait untuk dilakukan tindak lanjut bersama-sama untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, terutama di Kecamatan Tebet. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irmansyah mengatakan, kesehatan itu sendiri sangatlah penting karena kesehatan memiliki manfaat yang tinggi. Irmansyah memberikan apresiasi kepada Kecamatan Tebet dan apa yang sudah dicapai oleh Kecamatan Tebet, semoga dapat diikuti oleh kecamatan yang lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada yang paling mendasar di sana adalah bahwa pemerintah itu punya program tentang bagaimana Indonesia ini menjadi sehat. Yang namanya program Indonesia Sehat. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita kaji lebih jauh, ini sesuatu yang sangat mendasar. Ini kalau kita kaji akan panjang sekali. Dan itu perlu untuk menemukan permasalahannya. Bahwa persoalan sehat itu bukan persoalan yang sederhana saja, tapi harus membutuhkan perhatian kita semua, seluruh komponen masyarakat, tanpa terkecuali. Lalu kenapa sih kesehatan sangat penting? Karena kesehatan itu memiliki eksternalitasnya tinggi untuk penting sekali. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini saya jadi punya catatan nih. Tadi begitu disampaikan, saya menyimak betul disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Kecamatan, Pak Camat, saya simak satu persatu. Makanya saya buat catatan-catatan. Jadi insya Allah kesempatan yang berikutnya, atas jasa dari pertemuan ini, saya bisa membuat catatan-catatan dan ini mudah-mudahan bisa dipakai juga untuk kecamatan yang lain. Dari Aula Kantor Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.